selamat datang ke Euphonium. Hari ini kita akan mempelajari sedikit sebanyak mengenai Euphonium. Euphonium mempunyai two parts atau dua bahagian, iaitu mouthpiece dan body instrument itu sendiri. Di body instrument ataupun badan, terdapat tiga valves, namun bagi instrument professional kebiasaannya ada empat valves. Satu, dua, tiga dan empat. So, next, connecting the valves itu adalah tubes ataupun slides yang mengalirkan udara tiupan kita. Setiap valve mempunyai slide tersendiri. Dan di bawah sekali, ada juga tuning slide. Tuning slide itu juga kita merupakan tempat untuk membuang air liur. Seterusnya, untuk mengangkat instrumen, mestilah gunakan dua tangan supaya lebih selamat ya. Kemudian barulah kita cantumkan mouthpiece dengan pusing ke kanan dan jangan terlalu ketat. Untuk memegang instrumen pula, pastikan paras mouthpiece itu sendiri sama rata dengan mulut dan tidak terlalu rendah supaya kita dapat tiup dengan selesa. Tangan kiri mestilah memeluk instrumen itu sebab kita sayang dia dan jari kanan kita hanya akan letak di valve. Starting with B flat. One, two, ready. Hai, untuk hari ini kita akan belajar benda basic dalam euphonium iaitu buzzing. Pertama sekali, di sini saya ada mouthpiece. Benda ini kita panggil sebagai mouthpiece yang biasanya saiznya adalah 12 sin. Pertama sekali, cara untuk memegang mouthpiece yang betul bukan begini tetapi begini. Pegang di bahagian batang dia sahaja, jangan pegang di bahagian sini. Tapi kita pegang bahagian sini supaya kita tidak memberi pressure atau tekanan jika kita pegang macam ni. No. Kita hanya pegang begini untuk sekadar letak sahaja di bibit. Baiklah. Untuk bentuk bibir, pertama sekali cara untuk kita menyebut huruf yang betul ialah huruf M. Bukan M, tapi M. Di mana bibir kita hanyalah rapat begini. Dan bukan curl ke dalam. So, dia akan jadi euphonium. Bukan euphonium. No. So, untuk buzzing, kita perlu menyebut huruf M dengan betul. So, slowly say M. So, ini adalah M ini. Adalah bentuk bibir kita yang akan kita gunakan untuk buzzing. Baiklah. Sekarang kita akan belajar cara untuk meniup. Okey. Pastikan anda mempunyai keadaan yang selesa dan posture yang betul. Baiklah. Lepas kita menyebut M, cuba tuntut tiup. Hanya slow-slow saja. Jika anda perasan, saya meniup menggunakan udara yang ditolak ke tengah dan bukan. Kalau boleh, pastikan udara di tepi-tepi ini kita fokuskan ke tengah sahaja. Di satu sahaja tempat keluar, bukan jangan biarkan mereka bocor di tepi-tepi. Jangan jadikan tapi. Untuk meyakinkan lagi tembakkan udara yang betul, letakkan jari di hadapan mulut. Untuk memastikan udara itu keluar dalam satu saluran yang betul saja dan dia tidak bocor di sini atau di sini. Udara itu hanya keluar di sini dan bukan di tepi atau di sini. Pastikan dia jadi bulat. Baiklah. Bila anda dah tahu cara untuk meniup dengan betul,
postur huraira hanya satu saja. Sekarang kita akan beralih pada meniup mouthpiece. Perkara ini, dengan cara yang pegang kita belajar tadi, pegang begini, dan pastikan anda ada cermin atau mana-mana reflection untuk anda lihat bentuk bibir anda. M. Tambahan, pastikan mouthpiece ini bukan terlalu tegak, tapi kalau boleh lebihkan dia ke bawah, begini. Pastikan bibir bawah ini betul-betul terletak di dalam mouthpiece. M. Anda akan rasa ada udara yang keluar. Dan pastikan tiup menggunakan postur yang kita belajar tadi. Bukan di tepi. Tapi. Okay. Seterusnya. Apabila anda berjaya meniup dengan tegak, angin yang keluar ini adalah angin yang cukup kuat. Kita akan cuba ke step seterusnya, iaitu buzzing. Apabila buzzing, bibir kita yang kita sebut M tadi, kita akan cuba tekankan sedikit untuk menghasilkan satu buzz. So, instead of M, kita cuba rapatkan bibir-bibir ini untuk bagi wujudkan vibration atau getaran yang kita panggil sebagai buzzing. M. Yes. Walaupun saya bunyi, tapi angin masih keluar straight. Kita cuba applykan perkara tadi kepada mouthpiece kita. M. M. Apabila anda sudah terbiasa dengan buzzing, anda boleh cuba menggunakan muscle-muscle di sini untuk menghasilkan bunyi yang lain ataupun note yang lain. Contohnya. Jika anda sudah membiasakan buzzing dan muscle-muscle kita sudah develop untuk buzzing dan menghasilkan bunyi, kita akan beralih pada teknik-teknik seterusnya, iaitu seperti teknik-teknik tanging atau dan juga rhythm. Untuk tanging, kita tiup sambil menggerakkan lidah kita dan bercakap. Contohnya, cakap da. Da, 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 da. Sambil meniup, kita akan cuba tanging perkataan da, 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 da. Macam tu. Sekarang kita akan applykan perkara yang sama kepada mouthpiece kita. Da, 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 da. Kita akan cuba untuk naikkan kepada range yang lebih tinggi. Baiklah, itu sahaja untuk buzzing. Seterusnya, untuk euphonium, untuk fingering. Bagi instrumen euphonium, kita menggunakan jari kanan untuk bermain. Imagine ini adalah instrumen. Kita hanya menggunakan tiga jari utama, iaitu jari tunjuk, jari tengah dan juga jari manis. Menggunakan tiga jari ini, kita membayangkan assuming ini adalah valve instrumen kita. Ini adalah valve nombor satu, ini adalah valve nombor dua dan ini adalah valve nombor tiga. Satu, dua dan tiga.
Untuk first note, kita akan kosong. Kosong bermaksud tiada apa-apa vowel yang ditekan, so jadi kosong. Kosong. First note iaitu B flat. Seterusnya bagi note C, kita hanya menekan vowel nombor 1 dan juga 3. 1 dan juga 3 untuk C. Dan untuk D, kita akan menekan vowel nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3 tak perlu tekan. Jadi untuk basic scaling ataupun B flat major scale untuk euphonium, kita akan bermula daripada kosong iaitu B flat. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dan turun balik akan menggunakan cara yang sama. Seterusnya, anda perlu tahu bagaimana untuk bermain euphonium secara posisi duduk. Jadinya, basically, untuk bermain euphonium ataupun mana-mana alat muzik, kita haruslah bermain secara duduk tegak, tak boleh bengkok. Duduk tegak. Untuk euphonium, tangan kanan pegang valve. Kita ada 3 valve. Tangan kiri, kita perlu instrumen. Untuk baritone pula, tangan kanan pegang valve, tangan kiri pegang dia punya badan juga. Seterusnya, ini adalah cara untuk bermain euphonium di dalam posisi kawat. Pemain euphonium meletakkan euphonium di atas bahu mereka seperti pemain tuba. Mouthpiece di mulut dan jari kanan memegang valve. Tangan kiri menampung berat badan euphonium tu dengan bahu kita. Untuk baritone pula, posisi kawat baritone adalah seperti meniup trumpet, di mana tangan kiri menampung berat badan baritone itu sendiri dan tangan kanan ataupun jari kanan memegang valve dan menekan. Seterusnya, berikut adalah gambaran bagaimana posisi down instrument di dalam marching ataupun di dalam posisi kawat. Pemain tersebut memegang baritone tetapi sama saja untuk euphonium. Kedua-dua bell euphonium dan juga baritone menghadap ke bumi. Bell menghadap ke bumi ataupun menghadap ke tanah. Badan make sure tegak. Tak kisah masa kita up instrument ataupun down instrument, badan kita sentiasa tegak. Sentiasa mendada. Dagu kita jangan ke bawah. Make sure macam pemain berikut buat. Pegang pegang instrument dengan mendada. Tak boleh nampak lembik. So berikut adalah cara untuk bermain ataupun untuk down instrument. Next, kita akan belajar teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang betul adalah menarik nafas dan menghembus menggunakan perut, bukan bahu, bukan dada. Contoh, menggunakan dada. Nampak? Bahu saya naik. Tapi, untuk bermain euphonium, guna perut. Saya tak gerak pun. Fun fact, kalau nak tahu kita guna teknik pernafasan yang betul adalah untuk pemula, biasanya benda ni normal. Kita akan jadi pening kepala sebab kita menggunakan perut. Tapi lama-lama dah okey. So tak ada masalah. Okay, thank you for watching.